Berdasarkan hasil pemeriksaan, senjata api menjadi barang bukti atau menjadi objek pemeriksaan. Kami sudah melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik dengan kesimpulan bahwasanya ya, kalau dari perkaranya Pak Sunarko, tuduhannya seperti tahun yang lalu ya, tentang adanya memasok senjata segala macam itu kan sudah dibantah oleh Pak Sunarko bahwa itu adalah tidak benar gitu loh. Dan itu hanya merupakan rekayasa dari pihak-pihak tertentu yang merasa mungkin berseberangan dengan Pak Sunarko gitu. Kemudian terkait itu tentunya seperti kemarin disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim untuk kepastian hukum ya. Untuk kepastian hukum karena selama ini yang bersangkutan sudah ditetapkan jadi tersangka. Sehingga pemenuhan pemberkasan perkara terkait beliaunya sudah terpenuhi, tinggal pemeriksaan tersangka.